yang tepek-tepek terus siap. Hello geng, selamat kembali ke channel saya. Agak lama kita tidak bertemu ya. Last week saya agak busy, so saya tidak sempat untuk edit dan upload satu video setiap weekend seperti yang saya selalu buat. Tapi kali ini, this is an exciting video sebabnya saya akan review beberapa koleksi baru daripada Wardah Cosmetics. Macam biasa, saya di Shopee, survey barang, cuci mata, and then tiba-tiba tersinggah di Wardah punya Shopee page. And saya nampak ada barang baru dan semua tu tengah flash sale. So saya belilah mana yang saya teringin untuk cuba. And barang ni baru sampai semalam selepas diperap 4-5 hari. And then bila saya message, macam marah sikit lah, kenapa lambat, pre-order kah? Then baru diorang terus hantar barang and terus sampai semalam. So sebenarnya shipping laju je kalau diorang tidak peram lama-lama parcel saya di HQ. Kotak dia sampai agak busted ya, dia macam macam rusak sikit. Tapi harapnya barang di dalam semua okey. Sebelum saya mula, jangan lupa untuk subscribe channel ni, like video saya dan tinggalkan komen di bawah. Kita tidak mendiskriminasi di sini ya. Komen bahasa Melayu, bahasa Inggeris, semuanya okey. So without further ado, let's jump right into the video. Rasanya semua barang saya cukup dan semua ada bubble wrap. And yang ni free gift hand mirror, quite happy with this free gift. And dia ada leather packaging, dia bukannya plastik biasa. Small step for greater good, agak kecil tapi rasanya cermin ni macam ada magnifying effect. But I could be wrong though. But so far this is cute, I like this. Ada dua bungkusan yang berbeza, so kita akan tengok satu-satu. Yang ni ada Colorfit Mattifying Powder. Saya beli code 23W. And it says here Skin Match Technology Matte Micro Powder for all skin type. And then kita ada Velvet Powder Foundation. Yang ni code 23W juga. And lastly, yang ni, oh, free gift, dapat lip balm. This one vanilla scented, protect and care with vitamin E and UV protection. Pesan yang kedua ni, tak ada foundation and lip product. Saya beli dua shade foundation yang berbeza. Yang ni Colorfit Matte Foundation in shade 23W and 32N. Sebab saya tidak pasti mana satu shade saya dan normally, shade Indonesian makeup ni agak berbeza daripada Malaysian or China brand. Jadi saya beli dua-dua untuk tengok mana satu yang lagi sesuai dengan kulit saya. And then lastly, kita ada Last All Day Lip Pen. Ni code 03 dan 04. Saya tidak ada primer daripada Wardah, so saya akan pakai primer dari brand Revolution Beauty. Yang ni Pore Perfecting Primer, dia ada scoop dia sendiri, so saya tidak perlu untuk pakai jari. So, bila kita blend, dia jadi transparent walaupun awal tadi dia warna putih. Disebabkan kali ini kita ada dua jenis foundation, powder dengan liquid, so saya akan pakai sebelah muka dengan powder, sebelah lagi dengan liquid, dan kita akan tengok perbezaan di antara dua produk ni. So first kali kita pakai powder dulu sebab ni yang paling cepat. SPF 20 PA++++. Saya beli shade warm ivory. So dia ada quality seal di sini, kita kena potong bila buka. Ada 11 gram produk di dalam and packaging dia nampak macam BB cushion. Ada cermin and bawah ni ada sponge compartment. Packaging lawa, estetik dan simple tapi rasa ringan, rasa senang pecah. So jangan cuba-cuba himpit ke atau jatuhkan dia, takut nanti pecah. Lagipun ni powder, so nanti powder ni pun boleh pecah. So kita akan terus apply dengan sponge di sebelah kanan saya. In real life, warna ni agak orange tapi dalam kamera nampak okey. Tapi walaupun dia agak orange, once sudah di kulit, sebenarnya dia nampak matching je dengan kulit saya.
medium to full coverage sebabnya masih boleh nampak sedikit kemerahan di pipi ini, tapi definitely buildable. So kalau kamu mau build up the coverage, memang boleh layerkan. Bahagian ni ada dua layer powder foundation, bahagian yang ni langsung tiada apa-apa. Perbezaan yang paling ketara ialah langsung tidak ada glow, tidak ada minyak-minyak ni, 100% matte. Dan bahagian ni nampak lagi flawless, lagi smooth. Jadi saya, produk ni sesuai untuk orang yang mahukan makeup cepat, yang tepek-tepek terus siap, tapi still nampak macam pakai foundation yang proper. Walaupun saya layerkan powder foundation ni, dia tidak cakey, tidak rasa berat, tidak rasa macam ada lapisan di atas kulit kita. Ada satu je masalah, rasanya dia sink into the pores di bahagian ni sebabnya pores saya teremphasize di sini, tapi di bahagian pipi ni tidak pula. Sebelah kiri kita akan cuba Color Fit Matte Foundation. Rasanya koleksi ni memang ditujukan untuk orang kulit berminyak sebabnya dia lebih kepada matte finishing. Foundation ni non-comedogenic, non-acnegenic and dermatologically tested. This has SPF 30 PA++++, so foundation yang sesuai untuk kita bawa keluar, especially bila kita mau bermatahari, bercahaya matahari gitu. Datang dalam squeeze tube begini, lebih kurang dengan packaging lightening foundation yang saya review dalam video sebelum-sebelum ni. So ini 32N neutral beige. Kita akan swatch di kulit dulu. Dia keluar. 32N is definitely darker than my skin. Has strong orange tint. Harapan saya tinggal satu lagi, 23W warm ivory. Sama shade dengan powder foundation tadi. Packaging koleksi ni lebih elegant, finishing dia yang semuanya matte, warna dia lebih estetik. Yang ni pula agak cerah tapi ada yellow undertone. So rasanya saya akan mixkan kedua-dua shade ni. Tapi saya lebihkan warm ivory sebab dia lagi cerah and kulit saya pun agak cerah. Ni kita mix and just tepek di kulit. So yang saya suka dengan Indonesian makeup brand ni, diorang punya shade range tu lebih kepada Southeast Asian punya skin tone, tidak terlalu cerah and ada strong yellow or orange undertone. Sebab kebanyakan kulit Southeast Asian ni agak agak gelap dan tan sebab kita selalu berpanas kan. Tapi saya sudah biasa dengan shade yang cerah-cerah yang ada di drugstore kita. So saya tidak berapa pasti cara untuk pilih shade dari Indonesian brand. Sebab tu saya beli dua shade yang berbeza supaya saya boleh mix. Disebabkan saya letak banyak shade 23W tadi, so kulit yang belah ni agak cerah compared to this side. Tapi rasanya kalau saya apply bronzer nanti, dia nampak sama aja. Ada medium coverage and bukan 100% matte, still boleh nampak minimal glow di sini. Tidak se-sticky foundation yang biasa. Dia agak cakey tau. Sebab di sini dia mengemphasiskan fine lines. Tapi saya tidak pasti sama ada itu disebabkan oleh primer ataupun foundation ni. Sebab ni first time saya cuba Wardah Color Fit Foundation. So saya kena cuba dengan primer-primer yang lain untuk tengok sama ada itu efek primer ataupun produk tu sendiri. Selain daripada itu, semuanya nampak okey. Yang bahagian pipi ni tidak cakey, tidak bercapuk, nampak cantik, jadi kulit nampak smooth je. Saya lagi sukakan powder foundation ni sebab dia lagi full coverage and cepat compared to liquid foundation. Sebelah kanan ni sudah pakai bedak siap-siap, so saya akan cuba untuk build up the coverage di bawah mata, tengok sama ada foundation ni mampu ataupun tidak untuk cover dark circle. Kinda did cover the dark circle, tapi bukannya fully cover tau, tapi dia sudah padamkan most of my dark circle. Untuk setkan concealer ni, kita akan pakai Color Fit Mattifying Loose Powder. This has UVA and UVB protection.
yang Nikko 23W Warm Ivory. I really really love the packaging. Dia ada similar vibe dengan liquid foundation yang semuanya matte and warna nude-nude begitu, like warna estetik, warna room deco. Ooh, look at this. Dia ada cover, guys. Macam BB cushion, tapi ini powder, loose powder. Ada sponge free. So let's just remove this protective sheet here. Oh no. 23W looks a little bit dark dan nampak orange. So mungkin dia akan gelapkan lagi warna concealer ni. Tak ada bau mata. Bau bedak dulu-dulu. Apa nama brand tu? Mama saya pakai bedak dulu. Sari Ayu, Ratu Ayu. Gelapkan warna concealer. Tiada function pun pakai highlighting concealer. Jadinya kita setkan je lah satu muka dengan loose powder ni. This is definitely not my shade. Sebabnya dia agak orange tau. Dalam kamera nampak okay. Powder ni rasa halus, rasa selesa. It's finely milled, so dia tidak bercampur di kulit. It's weightless. Dia tidak tambahkan any extra coverage. Dia just setkan foundation kita sahaja. And to be honest, this side of my face looks extra flawless and smooth. Tadi saya cakap saya suka bahagian powder foundation ni, tapi bila saya tambah loose powder dengan foundation tadi, this side looks so smooth. Macam kena Photoshop. Cumanya saya nampak orange lah. So that's the only thing. Last but not least, kita ada lipstick. So ini Last All Day Lip Pen. Code 03, Stick to Latte dan 04. Brown the Last. So rasanya saya akan pakai Brown the Last sebabnya warna dia yang lagi neutral compared to Stick to Latte. Tapi kita akan swatch dulu dua-dua and tengok mana satu yang lagi sesuai untuk look hari ini. Packaging dia agak berbeza sikit dari lip matte yang lain sebab hanya bahagian kecil ni je yang transparent. So kita boleh nampak warna lip matte tu. So yang ni warna 04. Dia ada Dove Foot Applicator and bau macam Wardah Lip Mousse yang popular tu. Mana? Alah, tiada sini. Nanti saya letak gambar di sini. Stronger Pink Undertone. So, rasanya saya akan pakai yang ni sebabnya look ni agak pink-pink, merah-merah gitu. Ada tekstur yang tebal. Langsung tidak liquidy. Lebih kurang formula dia dengan lip mousse Wardah yang sebelum ni. Tapi yang ni kering matte. Dia cepat kering, so kena cepat sikit. Oh my god. Ini bila dia kering kan, dia jadi melekit. So susah untuk kita spreadkan produk tu. I don't like this. Dia agak kering di bibir. Boleh rasa macam ada sesuatu yang melapisi bibir kita. And dia tidaklah semelekit yang tadi bila dia sudah betul-betul kering. Tapi still ada sikit, sikit je sticky tu. Tadi dia dalam proses mengering, so sebab tu dia agak melekit. And bila produk di applicator ni sudah kering, kita tidak boleh gerakkan langsung produk tu. Memang kita kena masuk balik dalam tube ni untuk ambil produk yang fresh. And dia sangat cepat kering. So untuk orang yang beginner yang tidak berapa pro pakai lip matte, saya tidak suggest kamu untuk beli yang ni sebabnya dia sangat-sangat cepat set. So kita sudah sampai ke penghujung video. Terima kasih kerana menonton. I'll see you in my next video. Bye.